Kita panggilkan komika berikutnya, Be. Komika yang saat ini udah 2 minggu berturut-turut jadi komika favorit di stand up comedy Indonesia season 4. Dia ini katanya cinta dengan budaya Eropa. Dia juga pernah main film di film Titanic. Jadi apa, Be? Waktu kapalnya mau tenggelam, Nah, dia yang main biolanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Dodi. Saya ini penjual gudeg. Gudeg itu dimasak dan dominan rasa manis. Kayak kamu. Soal masuk bisa aja. Iya, kamu. Selamat malam para kolega. I love you guys. Pecel. Kalau saya memiliki warung pecel, saya akan membuai pelanggan saya yang datang biar kerasan dengan alunan biola klasik. Ningsir wangi. Sliramu tumeke sirno. Gimana, sudah ada yang kesurupan? Itu kalau terjadi di warung saya, tiba-tiba bapak-bapak di pojokan. Kesurupan, Pak. Seret, mana air? Iringan musik saat makan itu menunjukkan Anda makan di mana dan sedang makan apa. Ya, di restoran Indonesia yang bergaya barat itu iringan musiknya seperti ini. Salah kan? Gitu. Kalau warung pecel di pinggir jalan, iringannya jadi gini. Ku simpan rindu di hati, betapa kau ku cinta. Hanya padamu aku kau jaga, kau selalu ku cinta. Jos. Pecel itu masakan sehat, terdiri dari berbagai sayuran. Di desa saya, pecel itu yang jual mbah-mbah. Sayang penyajiannya tidak higienis karena menggunakan tangan kosong. Ya, jadi begini, ini lalapnya. Ini taugenya. Gak apa-apa, mbah cuma TBC. Saya Dodit Mayanto, terima kasih. Dit, kamu mengawinkan antara kuliner itu tadi dengan musik gitu. Jadi ini yang saya maksud tadi gitu. Penterjemahan yang beda dengan yang lain kayak gitu. Dan itu menurut saya kamu lain daripada yang lain. Terima kasih. Kamu lebih. Oke. Kompor gas. Terima kasih. Yang gue suka banget dari lo adalah lo menampilkan kedewasaan berkomedi yang sangat tinggi. Timing komedi lo itu keren banget. Itu kalau miss satu detik aja itu udah jadi nggak lucu. Tapi lo bisa memainkan tempo, ritme dan timing komedinya. Terima kasih Mas Radit. Iya. Gua rasa letak kejeniusan lo itu adalah di timing komedi lo tadi, dan buat gua lo harus mempertahankan itu. Keren. Terima kasih Mas Radit. Dodit! Luar biasa Dodit memang ya.